Sebuah truk bermuatan jeruk pamelo terguling di Jalan Raya S. Parman Magetan. Diduga sopir melaju kencang dan tidak menguasai medan jalan sehingga terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya S. Parman, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan pada Senin sore. Sebuah truk yang memuat jeruk pamelo terguling di Jalan Raya Timur kantor pegadaian tersebut. Kecelakaan tunggal berawal saat truk bernopol AE8042NJ yang dikemudikan oleh Faris 20 tahun asal Desa Ngiliran, Kecamatan Panean Magetan, melaju dari arah timur atau dari Sukomoro, hendak mengantar jeruk ke Panean. Sesampainya di tempat kejadian perkara, saat hendak belok kanan di simpang 3 Jalan Pahlawan menuju Jalan S. Parman, truk yang diduga melaju kencang terguling. Muatan jeruk pamelo tumpah ke jalan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya kerusakan bodi truk. Sejumlah warga langsung mengevakuasi jeruk ke kendaraan lain. Kami membenarkan memang ada kecelakaan tunggal. Truk yang memuat jeruk, kemudian berbelok, kemudian bebannya bergerak ke arah kiri sehingga pengemudi tidak bisa mengendalikan dan terjatuh. Itu saja sih. Tidak ada korban jiwa dalam perkara ini dan sekarang masih dalam proses evakuasi dan penyelidikan oleh penyidik Polres. Mungkin kecepatannya tinggi gitu kan? Kita belum tahu, mengingat sopirnya juga masih shock, belum bisa kita ajak ngomong. Ini dari mana mau dibawa ke mana, Dan? Ini dari arah Sukomoro menuju ke Panean. Ini sendiri tunggal atau? Sendiri-sendiri, tidak ada lawan. Karena sopir tidak bisa mengendalikan beban muatan aja. Pasca mengevakuasi jeruk, warga bergotong royong mengevakuasi bodi truk naas secara manual, mendorong truk ke pinggir jalan raya agar tidak mengganggu arus lalu lintas. M. Ramzi, JTV, Magetan.